Raden Juanda Kartawijaja adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari tanggal 9 April tahun 1957 hingga tanggal 9 Juli tahun 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, atau dikenal dengan sebutan sebagai Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS. Raden Juanda Kartawijaja dilahirkan di Tasikmalaya, tanggal 14 Januari tahun 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawijaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang mantri guru pada Hollands Inlands School.